Mimpi apaan itu? Mimpi apaan itu? Astaga. Oke, kayaknya aku gak bisa tenang nih. Aku gak bisa tenang. Kenapa Dokter Yati sama Serigala Biru belum pulang sekarang? Kenapa? Oh my god, kenapa mob makin bertambah banyak di situ? Ada Enderman. Kenapa makin banyak mob di sini? Astaga, di situ ada Stray. Astaga, Loco, hati-hati Loco. Di situ ada Loco. Aduh, terus bagaimana? Yaudah deh, ayo kita cari deh. Kita masukin barang kita dulu di sini yang tidak kita perlukan. Kita masukin semuanya ke dalam sini ya. Pancingan kita bawa aja, jaga-jaga ya. String ini kita masukin sini semua. Kita ambil pickaxe kita. Astaga, mimpi apaan itu? Kenapa bisa mimpi begituan? Oke, yaudah, ayo kita langsung cari deh. Kita bawa makanan kan? Oke, kita bawa makanan. Satu golden apple, satu bread. Yaudah, ayo. Terakhir kali sih katanya Dokter Ivan itu berada di daerah West. Nah, ini dia West. Ya kita cari di West deh. Aduh. Mati kalian semua. Mati. Aduh, sakit. Mati kalian. Kenapa zombinya makin banyak? Oke, yaudah ya kita kabur dulu deh. Aduh. Ini kenapa banyak zombie? Pergi kalian. Pergi ya. Apa ini? Tempat apa ini? Pergi kalian. Pergi. Tempat apa itu? Kenapa banyak zombie? Bentar. Kenapa ada bercak darah di sini? Tempat apa ini? Kenapa ada chest itu? Apa sih chest itu? Hah, sebuah kunci? Kunci kemana? Ini ada bercak darah. Ini bercak darah apa ya? Astaga. Kenapa gelap begini ya? Oh, ada creeper dan ada... Oke, kita bunuh creepernya dulu ya. Mati kamu. Kita bunuh juga skeletonnya. Kita pantulkan arrows-nya. Pergi kamu. Kita bunuh. Mungkin kita ikuti bercak darahnya. Tapi bercak darah apa ini? Oke, ini menyeramkan banget sih. Ini tempat apaan? Aduh. Ini tempat apaan? Oke, ini serem banget. Ini ada redstone. Oh my god. Ini bercak darah apa? Oke, di sini banyak sekali torch. Itu apa? Oh, kelawar. Batman kah? Oke, ini bukan saatnya untuk bercanda ini. Ini apa? Bercak darahnya menuju sini. Nggak ada apa-apa kah di sini? Nggak bisa dibuka. Oh, mungkin kuncinya. Ya, kita pakai kuncinya. Coba ya. Oh. Oke. Kita buka. Oke. Tempat apa ini? Ada tempat tidur. Ada skeleton. Ada tengkorak orang. Ada orang mati kah di sini? Kayaknya tempat ini udah lama ya ditinggal. Nah, udah ada sampai ada sarang laba-labanya. Ini casingnya apa? Ini apaan? Coba deh. Kita cek ya. Situ ada 7, kita ambil coba. 1 2 3 4 5 6 7. Kita coba ya cek yang pertama. Oh, ini. Oh, ini sebuah diary gitu ya, sebuah catatan gitu ya. Oke, kita coba baca ya. Hari pertama, aku berhasil selamat dari virus zombie yang menggila. Aku tidak tahu menahu tentang apapun. Ya, aku tahu orang-orang yang kukenal menjadi zombie. Ini sama persis seperti kejadian kita. Apakah ada orang yang sudah mati kah atau gimana? Ini bukan Dokter Ivan atau Serigala Biru kan? Oke, tenang. Kita lihat dulu. Yang kedua, catatan dulu. Hari kedua, aku mulai mencari alat dan bahan untuk bertahan hidup. Aku berhasil menemukan besi dan emas. Aku berhasil menanam gandum dan buat roti. Oke, ini mirip banget sama kejadian kita. Aku sangat berharap ini bukan Dokter Ihati. Kita cek catatan selanjutnya. Hari ketiga,
Zombie menyerang. Aku terpaksa kabur dari rumah pertamaku. Aku menyeberangi lautan dan menemukan sebuah kerajaan laut. Anehnya, ada ikan bermata satu yang aneh. Ikan itu dapat menembakkan laser. Tapi, ada harta karun di sana. Gold. Sundar, aku, Dr. Ivan, dan Serigala Biru emang mau nyari kerajaan di bawah air, jangan-jangan? Bukan, bukan. Ini pasti gak benar. Kita cek dulu, kita cek dulu. Hari keempat, aku mulai mencari cara untuk menyembuhkan orang-orang yang menjadi zombie. Semua ramuan obat-obatan telah kucoba. Tak ada yang ampuh. Oke. Okay, dia mencoba untuk menyembuhkannya sama seperti kita mencari cara, cuman kita gak tahu ya caranya. Kita cek catatan selanjutnya. Hari kelima, aku menemukan sebuah artikel tentang naga hitam bermata ungu. Kononnya jika berhasil membunuh naga itu, satu buah permohonan kita akan dikabulkan. Dan portal menuju naga itu berada di suatu tempat misterius. Tempat misterius? Ya jangan naga yang dibicarakan itu Ender Dragon lagi. Yang sempat kita bahas sama Dr. Ivan dan Serigala Biru. Oke, kita baca catatan yang terakhir ya. Hari ketujuh, aku terpojok di goa ini. Di depan pintu ini, semua zombie berkumpul. Aku dapat mendengar suaranya. Jika ada orang yang baca ini, gunakan catatan-catatanku untuk menyelamatkan dunia. Namaku Hero Brian. Oke, ternyata sudah ada yang mati. Aku doakan untuk keselamatanmu ya. Taruh balik di situ deh. Aduh, rest in peace. Oke, terpaksa kita coba gali keluar lagi deh ya. Coba gali keluar lagi. Atau mungkin kita bisa balik ke sini mungkin. Kita hancurkan aja ya. Tapi ini gelap banget. Gimana caranya? Terlalu gelap. Mungkin kita bisa mengambil torch dulu. Oke. Kita bawa ya torch-nya. Kita cek apakah ada sesuatu lagi di sini. Kayaknya cuma ada catatan-catatan gitu. No, ini darahnya kayak darah Hero Brian itu deh. Jadi dia kayak udah diserang zombie gitu. Dan dia berhasil cuma bertahan sampai situ. Oh my god, ada creeper dan skeleton. Kita harus berhati-hati. Oke, kita bunuh dia. Bunuh, bunuh. Meledak. Oh my god. Astaga. Iya, makin banyak monsternya. Kita harus segera. Oke. Kita harus segera keluar. Lewat mana? Kita akan coba manjat ya lewat tempat yang tadi. Astaga. Oke. Kita coba gali. Kita coba naik lagi. Oh, mungkin ini ada suatu tempat kah? Kita perlu blocks. Kita coba ambil yang ini blocks sih. Kita naik ya coba. Kita coba gali pelan-pelan ya. Aduh. Oke, kita kayaknya emang harus cepet-cepet cari dokter di hati. Ini bahaya banget, situasi darurat. Kita juga harus segera makan dulu deh. Oke. No, Enderman udah mulai bermunculan. Ini maksudnya apa ini? Ayo, kita coba bunuh ya. Enderman, mati kamu. Oke, kita akan berantem. Mati kamu. Aku tidak akan biarkan kamu membunuh teman-temanku lagi. Cukup sudah, teman-temanku di Majapahit yang kalian bunuh. Cukup sudah. Kita harus segera menemukan Dr. Ivan dan Serigala Biru. Ini gak boleh kita biarkan. Ayo kita cari. Oke, ini semakin buruk. Ini semakin buruk. Astaga. Oke, perjalanan. Kita akan segera mulai perjalanan kita mencari Dr. Ivan dan Serigala Biru. Aku sudah meninggalkan pesan tadi sebelum kita meninggalkan rumah kita. Jadi kalau misalnya dia pulang, dia akan tahu kalau aku mencari mereka. Yaudah, tapi aku sebenarnya nggak tahu aku harus mencari kemana. Dunia ini luas dan tidak ada siapapun kecuali malam hari. Zombie-zombie mulai menyerang pada malam hari. Oke, inilah saatnya kita akan segera menemukan lautan dan kita akan menemukan Dokter Ihati secepat mungkin. Semoga dia masih aman sampai sekarang.